Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bagas Balgun di sini di segmen Balkes atau Balgun Showcase. Kali ini kita akan nge-showcase lagi fruit terbaru di update 20, yaitu adalah mamut kiliknya Jack, teman-teman ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini teman-teman, aku dipinjemin akun ya. Ini bukan akunku teman-teman ya. Di sini aku dipinjemin akun sama Revonzi, guys ya. Terima kasih untuk Revonzi yang sudah meminjamkan akunnya teman-teman ya. Karena aku pas liveku itu belum dapat mamut teman-teman ya. Jadi ya untung aja ada yang minjemin ya kan. Kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, membutuhkan 300 mastery level untuk membuka seluruh skill-skill dari mamut miliknya Jack, teman-teman ya. Seperti apakah fruit terbaru di update 20 ini teman-teman ya? Sebagus apakah teman-teman? Mari kita showcase bersama-sama teman-teman ya. Namun sebelum showcase-nya dimulai, ada baiknya kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena apa? Karena sering banget aku live streaming game-game Roblox, terutama Blockstreet di YouTube. Jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, kalian sudah mendapatkan notifikasinya saat aku live streaming. Dan tentunya kita bisa bermain bareng di private serverku saat aku live streaming teman-teman ya. Baiklah, kalau kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, mari kita mulai ke showcase-nya, guys ya. Ini menarik sih, guys ya. Ini menarik, teman-teman ya. Oh ya, pakai HK dulu biar ganteng, teman-teman. Ini avatarnya menarik juga sih. Keren, 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 keren ya. Di sini ada transformasi, teman-teman. 300 mastery level ya di skill V-nya ya, guys ya. Seperti yang kalian tahu. Dan nanti juga ada basic attack ya teman-teman ya. Namun uniknya teman-teman ya, saat kalian memakai Fruit Mammoth ini, kalian gak harus transformasi untuk menggunakan skill-skillnya, kecuali basic attack teman-teman ya, kayak skill Z, X, C, dan F. Jadi kalian gak usah transformasi, kalian udah bisa pakai skill-skill dari Mammoth teman-teman ya. Gak usah pindah ke siang teman-teman ya. Kurasa ini udah kelihatan lah ya, tetap kelihatan teman-teman ya. Baiklah, kita mulai dulu dari skill Z teman-teman tanpa transformasi ya guys ya. Kita coba teman-teman skill Z-nya dari mamut miliknya Jack teman-teman ya. Ini dia. Oh, dia bayangan gajah gitu teman-teman kalau kalian bisa lihat ya. Namun matanya tetap merah guys ya. Di sini mata merah tapi ini cuma bayangan doang teman-teman. Bisa kelihatan lah ya, bisa kelihatan lah ya. Langsung dihit aja. 2975 teman-teman, kita lihat statsnya di sini di block speed guys ya. Wih, keren juga sih coy. Kalau bisa langsung dilepas bisa nggak sih? Oh, bisa bisa bisa. Oh dia bikin tiga kayak gitu. Apakah bisa untuk banyak NPC? Sudah pasti bisa teman-teman semua. Sudah pasti bisa. Kujamin teman-teman ya. Nah, ini dia. Boom. 8926 dari Z-nya aja ya, tanpa transformasi teman-teman ya. Dia bikin tiga cakaran teman-teman ya. Seperti apa nantinya kalau apa namanya kalau pakai transformasi, nanti kita coba teman-teman ya. Kita coba dulu tanpa NPC, tampilan FPS dari skill Z tanpa transformasi teman-teman ya, dari skillnya mamut teman-teman fit terbaru. Ini dia teman-teman, di sini ada mata ya guys ya, di sini ada mata nih dua. Di sini ini berhubung pakai rasming ya guys ya, ras rabbit. Di sini ada apa namanya, kuping kelinci teman-teman, seperti ini. Coba lepas saja. Nah, ini lurus sih, tiga gitu, tiga cakaran guys ya. Kita coba tanpa NPC, tampilan biasa teman-teman. Ini menarik sih, menarik sih. Nah, ini dia tampilannya tuh kayak shadow ya, bayangan dari gajah teman-teman ya, seperti ini. Makhluk halus mungkin ya. Makhluk halus gajah guys ya, gajah ngepet. Oke, let's go. Nah, jaraknya juga lumayan jauh ya guys ya. Jaraknya juga lumayan jauh teman-teman ya. Cuman mungkin apa tuh namanya, areanya nggak begitu luas teman-teman. Cuman jaraknya jauh coy. Ini kita coba ya guys ya, ngetes jaraknya ya. Wow, di sini guys, lumayan jauh, lumayan jauh, lumayan jauh. Mantap, mantap, mantap. Kita langsung coba skill X ya. Membutuhkan 50 mastery level dari mamut nih tanpa transformasi, teman-teman. Seperti apa ini dia? Kita coba langsung, bisa di-hold, bisa di-hold, teman-teman. Lagi-lagi di bayangan ya, guys ya, bayangan dari gajah ngepet. Oke, let's go.
2975 teman-teman. Wow, angka yang lumayan gokil sih. Angka yang lumayan gokil ya. Apakah bisa untuk banyak NPC? Sudah pasti bisa, adik-adik. Ya. Oke. Boom! 5951. Dia tuh kayak apa ya? Kayak apa ya dia bayangannya? Kayak gitu teman-teman ya. Skill X-nya bisa untuk banyak NPC, kita coba tanpa NPC. Tampilan FPS seperti ini, masih sama teman-teman ya. Gajah ngepet atau bayangan gajah teman-teman. Let's go. Nah kayak gitu. Jadi gini ya. Kayak gitu teman-teman. Kita coba sekarang tampilan biasa tanpa NPC skill X dari Mammoth tanpa transformasi. Nah seperti ini guys ya tampilan. Wih, kaki satunya nggak ada ya. Kaki belakangnya maksudku ya, kaki belakangnya nggak ada guys. Gajah ngepet. Oke, let's go. No, kayak gitu dia. Krr, kayak gitu guys. Gitu ya. Gitu. Oke. Kita coba langsung skill C-nya tanpa transformasi dari Mammoth, teman-teman. Membutuhkan 100 mastery level ya. Ini dia. Apakah masih gajah ngepet? Masih gajah ngepet, teman-teman. Masih gajah ngepet, tampilan juga sama aja ya. Kaki belakangnya hilang ya. Coba langsung. 3306. Wow, ini sih gokil sih. Kalau skill C-nya sih gokil ya, teman-teman ya. Kalau skill C-nya sih gokil sih. Kita coba langsung aja ya. Banyak NPC teman-teman ya. Sekalian ngetes ya. Ini yang lagi ini dempet nih. Nih kita hantam. Boom, 6612 GG Gaming coy. GG Gaming sih ini skill C-nya gokil sih. Skill C-nya gokil sih, apalagi nanti pas pakai transformasi ya. Mantap sih. Kita langsung coba tampilan FPS tanpa NPC teman-teman. Ini dia. Wow, masih sama ya guys ya, masih gajah ngepet. Kita langsung lepas. Oh, areanya guys. Area hantamannya tuh segitu ya guys ya. Kita coba tampilan biasa tanpa NPC teman-teman. Oh, ini sih gokil sih. Nah, ini dia. Masih biasa ya, masih biasa ya, masih sama ya, masih sama kayak sebelumnya ya, kayak Jet sama X ya guys ya. Masih gajah ngepet. Oke, let's go. Langsung aja. Cakep sih, efeknya gokil sih ini. Efeknya gokil sih. Mantap. Nah, ini dia. Kita langsung coba skill F ya. Biasanya skill F ini habis Jet. Biasanya skill F nih, teman-teman. Karena biasanya F itu di bawah X sama C, teman-teman ya. Jadi, Z dulu nih. Z misalkan 1 mastery level. Misalkan terus F misalkan 50 mastery level. Nah, kalau ini mastery level untuk membuka F itu 200 teman-teman ya, di atas X sama C teman-teman ya. Biasanya F itu di bawah X sama C teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita coba langsung ya tanpa transformasi dari skill F-nya teman-teman ya. Bisa. Oh, ada amukannya guys. Apakah ini ngedamage? Kita coba nanti ya guys ya. Dia meluncur teman-teman, si gajah ngepet ini guys ya. Meluncur. Apakah ada damage-nya? Kita coba. Oh, hilang NPC musuhnya coy. Coba sini. Oh, hit 3306. Oh, ngehit teman-teman. Ternyata ngehit ya dari meluncurannya itu ya. Tapi kalau dari ancang-ancangnya, oh nggak ngehit. Oh ya, kalau ke-hit sama musuh pas kita lagi neken F itu otomatis meluncur guys ya. Kayak gitu. Ini menarik sih. Boom, boom. Nah, ini nih kayak gini nih. Langsung meluncur aja ke sini ya. Dan ini goyang-goyang ya. 3306 ya, weh. Kalau kalian bisa lihat ya guys ya, tadi itu aku nggak ngelepas F ya, itu langsung kelepas F-nya ya. Lepas otomatis maksudku ya guys ya. Ya karena aku lagi nge-hold nih ya. Nih, nggak ada yang nge-hit kan nih. Nah ya. Mau ini ya. Nah, itu otomatis lepas teman-teman ya, 3306. GG Gaming. Dan musuhnya mental guys. Apakah bisa untuk banyak NPC? Mari kita coba teman-teman. Mari kita coba. Ya, just
bisa 6612, bisa untuk banyak NPC ya dari peluncurannya guys ya. Ini keren. Keren 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 keren. Kita coba langsung tanpa NPC tampilan FPS teman-teman. Nah, ini dia. FPS ya. Marah, matanya marah coy. Wow, sadis. Sadis. Keren. Kita coba tampilan biasa skill F-nya teman-teman. Seperti ini ya. Gajah ngepet. Seberapa jauh? Sangar coy. Sangar coy ini coy, asli gokil. Udah fix, keren teman-teman. Keren ya. Apakah bisa untuk ke atas ya? Kita coba lagi guys ya, bentar ya guys ya. Menarik soalnya nih. Ke atas dong. Sini. Wah, bisa ke atas teman-teman. Berarti emang meluncur teman-teman ya. Bisa meluncur kemana aja teman-teman. Keren. Kalau dari atas ini bisa juga ya guys ya. Udah keren ya. Sini nih. Boom. 3306 teman-teman. Sebentar, kalau kalian bisa perhatiin ini gerakannya ini apa ya? Kayak kamera gerak nih, kursorku sedikit banyak ikutan gerak teman-teman ya. Nih. Aku fokus ke sini. Tuh, kursorku ikutan gerak teman-teman ya. Karena ke bawah mungkin sama apa ya, sama kameranya teman-teman kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kalian main di HP ini kayak gimana ya, aku nggak tahu teman-teman ya. Semoga nggak ada masalah teman-teman ya. Kita langsung coba aja ke transformasi dari mamotnya teman-teman ya, si gajah ini. Apakah masih tampilan gajah ngepet? Enggak dong, pastinya real gajah ya teman-teman ya. Ini dia. Boom. Ini keren coy, ini keren. Gile sih. Ih, ngedip lagi. Ih, kalian bisa lihat ini gerak-gerak lagi detailnya coy. Asli. Keren. Di sini ada duri-duri berwarna biru teman-teman ya. Keren sih coy. Oh, buntutnya juga ikutan goyang teman-teman. Oh, ada napasnya ya, ada napasnya ya. Keren. Dan ini lambat ya guys ya, jalannya lambat. Cuman mungkin langkah kakinya luas, jadi ya sama aja sih sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Keren coy. Kita coba ada basic attack ya teman-teman ya. Kalau mamut transformasi ini ada basic attack-nya. Tadi kalau mamut belum transformasi itu nggak ada basic attack-nya teman-teman ya. Kita coba teman-teman. Wow, satu hentakan 1322. Dan kalau kalian bisa perhatiin, kalau si mamut ngehit ini, apa duri-duri di sininya tuh berwarna merah teman-teman ya, berganti menjadi merah teman-teman. Nah, kayak gitu coy. Nah. Wow, sangar kali guys. Sangar banget ini gue lihat-lihat ya. Tadi ada Q-nya ya, ada Q-nya ya. Q-nya itu ngehit nggak sih? Nah, kayaknya itu ngehit nggak sih? Oh, nggak ngehit. Oh, itu Q ya guys ya, itu Q ya, itu nggak ngehit teman-teman ya. Sebentar, kita coba kalau basic attack kita langsung coba aja tanpa NPC ya teman-teman ya. Biasanya kalau basic attack itu ada 4 hentakan teman-teman ya. Nih, hentakan pertama. 1, 2, 3, 4. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan. Terus tadi kemana? Oh, atas ke bawah terus ngamuk. Wow, kayak gitu. String, boom. Ngamuk kayak gitu. Oke, mantap. Coba tampilan FPS-nya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Wih, sangar sih, coy. 1, 2, 3. Wow. 6612, teman-teman. Bang, bisa nggak bang? Basic attack-nya itu untuk banyak NPC. Mari kita coba adik-adik. Ini sih luas ya, harusnya ini bisa ya. Aduh, nggak kena. Masih 1322. Oh, bisa ya. Bisa ya teman-teman ya. Udah kebukti bisa teman-teman ya. Wow, keren sih coy. Ini sangar kali guys. Kalau kalian bisa perhatiin juga ini areanya ya. Area dari amukannya guys ya.
duri-durinya sadis, coy. Seperti itu basic attack dari Mammoth transformasi, teman-teman. Kita langsung masuk ke skill Z ya. Dari Mammoth transformasi, teman-teman ya. Membutuhkan satu mastery level, ini dia. Yap. Bisa di hold dan sangar, guys. Sangar, guys. Kalian bisa lihat lagi, guys. Wing wing. Oh. Jadi itu apa namanya? Hit pertamanya itu kayak dari hit apa ya? Dari hit skill Z-nya gajah ngepet tadi, guys ya, gajah tanpa transformasi ya, teman-teman ya. Bayangan gajah tadi ya. Nih, kalau kalian bisa perhatiin lagi, guys ya. Kita langsung coba aja tanpa NPC deh, guys ya. Nih ya. Nih. Nah, itu dia. Jadi 3 dulu terus langsung 5, coy. Kayak gitu, coy. Keren nggak sih? Genius sih. Developernya genius ya. Kita coba tampilan FPS tanpa NPC, teman-teman. Kayak gini ya. Sangar, coy. Dari 3 jadi 5, teman-teman ya. 3, 5, kayak gitu. String, string. Kayak gitu, coy. String, string. Keren sih, keren sih. Apa nggak bisa untuk banyak NPC? Sudah pasti bisa, teman-teman. Sudah pasti bisa. Ya. Sangar, coy. Sangar, coy. Asli, coy. Sangar. Nah, ini nih yang deket nih ya. Yang berdekatan ya. Langsung hold nih, guys ya. 6.943, teman-teman. Gaming. Sangar. Sangar, coy. Kita langsung masuk ke skill X dari Mammoth transformasi, membutuhkan 50 mastery level, teman-teman. Skill X-nya ya, adik-adik ya. Ini dia. Gajahnya ngapain, teman-teman? Dia siap untuk lucu juga loh. Cute juga loh kalau gue lihat. Ini dia nongeng, teman-teman ya. Dia nungging dan mental lu ke atas ya. 3.306 ya tadi, guys ya. Mental, coy, ke atas, coy. Sangar, 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 sangar banget. Apakah bisa untuk banyak NPC? Sudah pasti aku jamin bisa, teman-teman ya. Ini dia nih ya, yang lagi berdempetan nih, guys. 6.612. Mental ke atas dia, coy. Keren, bro, asli. Skill X-nya sangar, 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 sangar. Ini mantep nih. Ini skill X-nya langsung lagi, let's go. 3.306, teman-teman semua. Keren. Keren, keren, keren. Kita langsung tampilan FPS tanpa NPC, teman-teman. Seperti ini ya. Skill X-nya. Nah. Boom. Wes. Bro, asli, bro. Keren, keren, keren. Kita coba tampilan biasa tanpa NPC, teman-teman ya. Asli keren. Ini dia. Gokil, 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 gokil. Kita langsung masuk ke skill C dari Mammoth transformasi, teman-teman. Miliknya Jack ya, guys ya. Nah, ini dia. Bisa di hold. Masih nonggeng ternyata, teman-teman. Masih nungging ya nih gajah. Masih sama kayak X-nya. Coba. Asik. 3.637 tadi, teman-teman ya. Wow. Ini dia. Boom. 3.637. Yang hentak pakai belalai, teman-teman. Sakit nggak tuh dihentak pakai belalai gajah ya, guys ya. Apakah bisa untuk banyak NPC? Sudah pasti bisa, teman-teman. Sini lu. Diselepet pakai belalai Jack lu. Ini dia. Langsung boom, 7.273, teman-teman. Keren, 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 keren. Kok diam aja dia enggak hit aku ya? Kita langsung masuk tanpa NPC tampilan FPS, teman-teman. Seperti ini, masih biasa aja ya, teman-teman ya. Wow. Yap. Sangar, coy. Kalau kalian bisa lihat,
skill. Kita coba tampilan biasa tanpa NPC teman-teman dari skill C-nya Mammoth Transformasi ya guys ya. Ini dia. Ini ancang-ancangnya sama kayak skill X ya teman-teman. Nungging gitu ya tuh. Langsung lepas, kita langsung lepas teman-teman. Boom. Astik, dia masuk, dia maju maksudku ya, maju terus ngehentak gitu guys. Sangar kali ini Mammoth. Asli, coba lagi dah teman-teman ya, biar kita nggak penasaran teman-teman ya. Ini dia, nungging, 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 nungging. Wih, sangar coy, dihentak lu pakai belalai. Kita langsung aja teman-teman, skill F ini dia. Membutuhkan 200 mastery level teman-temannya dari Mammoth ya guys ya. Kita langsung coba skill F dari Mammoth Transformasi. Oh ini langsung ini ya guys ya, langsung lari ya teman-teman ya. Dan ini bisa ngehit lah, udah ini mah udah enak buat grinding teman-teman. Udah nggak ada alasan lagi kalian malas grinding ya guys ya, kalau udah ada kayak gini. Kurang enak apa lu coy begini. Dan enaknya lagi itu musuh ke bawah teman-teman ya, pas kita lari itu dia ke bawah teman-teman, mungkin nyangkut di apa namanya gading gajahnya itu ya guys ya. Nah saiklah, udahlah kalau kayak gini kalian nggak ada alasan lagi ya teman-teman ya, males grinding ya. Nah keren coy. Tapi gak, tapi darahku kenapa berkurang ya? Mau kena hit ya. Kalian bisa, kalian harus perhatiin teman-teman ya, kalau kalian kalau kalian begitu tuh itu ke hit teman-teman ya. Waduh, berkurang lagi bontinya. Maaf 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 maaf. Maaf Revonzi ya kalau kamu nonton video ini ya. Ah, keren sih, keren sih, keren sih. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau kalian grinding pakai skill F, kalian harus perhatiin darah kalian ya, karena tetap bisa ke hit teman-teman. Sama NPC-nya guys ya, hati-hati teman-teman ya, jangan terlena sama skillnya teman-teman ya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Kita langsung aja ya, tanpa NPC teman-teman. Ini dia tampilan FPS-nya. Dan ini tampilan biasanya teman-teman, seperti ini ya. Keren sih, keren sih. Gimana menurut kalian, apakah Mammoth ini layak untuk diperebutkan teman-teman ya? Karena ya seperti biasa, kalau fleet baru udah pasti banyak dicari teman-teman ya. Tapi oh iya, tapi seperti yang kalian bisa lihat di sini teman-teman, Mammoth ini value-nya masih di bawah leopard teman-teman ya. Di sini Mammoth itu kalau mau beli permanen itu harus mengeluarkan 2350 Robux, sedangkan leopard di sini harus 3000 Robux ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Koreksi kalau aku salah teman-teman ya, karena di sini dia punya permanen ya teman-teman ya. Jadi koreksi kalau aku salah. Setauku, seingatku kalau leopard itu 3000 Robux teman-teman ya, kayak gitu. Sudah jelas saat ini leopard masih nomor satu yang termahal teman-teman ya di Block Street teman-teman ya. Seperti itu. Sekali lagi, menurutku Mammoth ini layak lah untuk didapetin teman-teman ya. Terlebih lagi kalau kalian ingin grinding ya teman-teman ya. Ini enak sih, enak sih. Kuakuin enak ini teman-teman ya, untuk grinding ya. Kalau untuk PvP aku kurang tahu deh, untuk PvP ini enak atau enggak ya, kalian bisa nilai sendiri aja lah ya guys ya. Kayak gitu. Apakah habis ini pamor Buddha akan menurun? Menurutku enggak sih. Menurutku enggak sih. Semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing sih teman-teman ya, kayak gitu. Oh ya, kalau ini juga si Mammoth ini kalau habis lompat terus kena musuh das, itu tuh ngehit ya 1488 teman-teman ya. Nih das, sama kayak Buddha teman-teman, seperti itu ya guys ya, 1488. Aku nggak tahu kalau dari loncatan Buddha itu berapa, aku nggak tahu teman-teman ya, seperti itu.
Ya menurutku mantap lah di update kali ini ada food kayak gini ya. Mantap sih teman-teman ya. Rating dariku dari segi efek sama damage ya overall 8,5 mungkin ya teman-teman ya. Ya semua tergantung selera masing-masing sih teman-teman ya. Kalau dari aku dari segi efek sama damage itu overall ya 8,5 teman-teman ya. Bagus. Bagus teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian si mamut ini teman-teman ya. Kalau ada saran apa lagi yang harus aku showcase, jangan lupa di komen teman-teman. Karena banyak banget di update 20 ini ada fleet baru ya. Ada mamut sama sound ya teman-teman ya. Punyanya Uta teman-teman ya. Sound nanti juga akan aku showcase teman-teman ya. Dan banyak juga pedang-pedang yang di rework teman-teman ya. Jadi pastinya akan aku showcase juga teman-teman ya. Namun kalian bisa komen di bawah juga teman-teman ya, apa yang harus aku showcase duluan teman-teman ya. Kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi teman-teman. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, buruan diklik teman-teman ya. Karena apa? Karena sering banget aku live streaming game-game Roblox, terutama Blox Fit di YouTube. Jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, kalian akan mendapatkan notifikasinya saat aku live streaming, dan tentunya kita bisa bermain bareng saat aku live streaming teman-teman ya, tentunya di private serverku teman-teman ya, seperti itu. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di konten atau live streaming dariku. Aku Bagas Balgun pamit. Adios teman-teman.